Minggu malam, aksi penyanderaan terjadi di dalam angkutan kota T25, jurusan Rawamangun, Pulau Gadung, di Jalan I Gusti Ngurah Rai Buaran, Jakarta Timur. Dengan menggunakan senjata tajam, pelaku menodongkan senjata tajam kepada seorang wanita. Peristiwa berawal saat pelaku naik angkot dari kantor Perumnas 3, lalu mengeluarkan senjata tajam. Ia kemudian menodongkan ke seorang wanita dan meminta sejumlah barang korban. Korban yang merasa terancam kemudian teriak minta tolong. Warga sekitar pun dan polisi mengepung angkot tersebut. Sekitar 30 menit polisi dan warga bernegosiasi, namun pelaku tidak menggubrisnya. Melihat pelaku yang lengah, polisi pun menembak lengan pelaku. Saat ini pelaku dibawa ke rumah sakit Polri untuk mendapat perawatan. Sementara para saksi dibawa ke Polsek Durensawit untuk dimintai keterangan.